perselisihan sering terjadi sama sendiri, karena turutkan kata hati. Elakkan diri dari memburukkan orang lain, selidik sebelum membuat tuduhan. Yang jujur selalu jadi mangsa, walaupun tak berdosa, karena muslihat si khianat. Untuk bebaskan diri, orang yang mudah termakan rayuan kata hati selalu membuat huru hara. Antara kesalahan dan kebenaran, perselisihan sering terjadi sama sendiri, karena hati. Elakkan diri dari memburukkan orang lain, selidik sebelum membuat tuduhan. Yang jujur selalu jadi mangsa, walaupun tak berdosa, karena muslihat si khianat. Untuk bebaskan selalu.